الذي نعبده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, sesaat lagi calon mempelai pria beserta keluarga besar akan segera tiba dan akan disambut keluarga besar dari Intan Puspitasari. Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana yang kami ucapkan dari yang artinya, an-nikah adalah merupakan sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia belumlah termasuk ke dalam golongan umat. Atas semua cinta dan kasih sayang yang tulus, yang ikhlas dan tanpa pamrih yang telah diberikan kepada Intan selama ini, sehingga Intan dapat merasakan hangatnya kehidupan berkeluarga. Kehadiran sosok seorang mama saat menimang, menggendong, memeluk dan mencium dengan penuh kasih sayang. Kehadiran papa yang selalu sabar melindungi, menafkahi dengan penuh tanggung jawab hingga sampai saat ini. Maafkan perbuatan dan perkataan yang secara sadar maupun tidak sadar yang telah menyakiti perasaan papa dan mama. Intan memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kehilafan dan dosa-dosa Intan. Ma, pa, di saat yang baik ini Intan memohon izin dan restu untuk menikah dengan pria yang Intan cintai. Pria yang insya Allah menjadi imam yang baik, yang bijak, bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Izinkan Intan menikah dengan laki-laki pilihan Intan yang bernama Angga Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Angga Sofyan bin Sofandi, aku nikahkan dan aku kawinkan anak kandungku yang bernama Intan Puspitasari kepadamu dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 16 mata dibayar tunai. Aku terima nikah dan kawinnya Intan Puspitasari binti Aldan Jalil dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.